Luego yapa, dice, esa persona yej, yej, da sinal dari suku yej, Oke. ya. Abang. Pak pemirsa, kita sudah sampai di lokasi kuburan ya. Kita akan coba cari ya, karena saya nggak tahu juga ini kuburannya seperti ini, rungkut. Katanya sih di tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Suridho Family Channel. Saudara-saudara sekalian, kembali kami akan menelusuri tentang keberadaan keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-8 di Suriname. Setelah kami kemarin sudah menemukan beberapa nama narasumber dan bukti-bukti yang ada dari Keraton Yogyakarta, kini kami akan menelusuri jejak keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-8 di Suriname, tepatnya di Libanon Weh. Beberapa narasumber mengatakan bahwa salah satu keturunan dari Sultan Hamengkubuwono dimakamkan di Libanon Weh. Akan kita telusuri, ikuti perjalanan kami. Saudara sekalian, untuk mengetahui letak di mana makamnya, kami membutuhkan seorang guide, ya, petunjuk, biar kita tidak kesasar. Maka kita akan samperin teman kami untuk menunjukkan di mana tempat letak kuburan dari keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ikuti saya. Ayo. Alia di belakang, Alia. Tapi Shafi tidur di mana? Baik pemirsa, kita akan segera menuju ke lokasi kuburan di mana keturunan Sultan Hamengkubuwono dimakamkan di Libanon Weh, Wanika, Suriname. Kita akan coba cari satu persatu ya, karena ternyata apa namanya tentang kerajaan di Suriname itu tidak seperti di Indonesia, sangat terkenal sekali, tapi di sini seolah-olah mereka tidak tahu dan tidak ingin tahu ya. Kalau di Indonesia itu luar biasa yang namanya kerajaan, kesultanan itu sangat dihormati, di sini itu biasa saja. Mau kamu anak presiden atau anak menteri ya biasa saja di sini. Jadi jarang yang tahu, malah ada kuburan keturunan Hamengkubuwono di Libanon Weh ini. Saya sudah mendapatkan tanda-tandanya dan di sana katanya ada tulisannya ya. Raden Mas Harjo Sudiro ya, Raden Mas Harjo Sudiro. Tapi ada nama lainnya mungkin di sana. Kita coba telusuri. Ini mainan anak-anak Suriname ini. Coba lihat, ada gobak sodor ya. Ini menampakkan jalan Libanon Weh yang sudah pernah kita liput pada waktu itu ya. Kebetulan di Suriname beberapa minggu terakhir ini tidak hujan sehingga jalannya itu meluduk ya. Kalau bahasa Suriname, bahasa Cilacapnya itu meluduk, penuh dengan debu dan jalannya bergelombang.
karena debunya itu tersapu angin, jadi kayak apa ya, ya bergelombang. Logo ya pa. Disi isapsana yeh. Yeh. Ya ya. Dasina dresi pu yeh. Oke. Ya? Abang. Pak pemirsa, kita sudah sampai di lokasi kuburan ya. Kita akan coba cari ya, karena saya nggak tahu juga ini kuburannya seperti ini, rungkut. Katanya sih di tengah-tengah ya. Yes, yes. Saya bersama Pak Sam ini akan mencoba mencari kuburan itu. Mudah-mudahan ketemu ya. Jalannya sempit. Oke, ini portnya ya. Bikin suku ya, bingung bikin suku ife ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Kita coba cocokkan ya. Siapa sih namanya? Ujah Pak Sam. Sama saudara sih. Oke. Kuburannya seperti ini pemirsa ya. Jadi saya harus mencari ini satu-satu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mo makle kufeni. If dia andai den kamba. Kuburannya rungkut sekali. Coba sini, yuk. Ini kuburan di Suriname kayak gini ya. Jadi campur-campur, ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen. Ini yang Kristen, kita lihat ini yang Islam.
Ini masih baru. Dan di sini datang tena efitang teatik ya turuh. Teatik ya turuh. Ini gue efitena bakasi dapet. Oke. Nah. Teatik ya kalau di sana fast fast. Iya. Di sana pas pas pas. Nanti fast. You know Fred, Pak San? Nama. Aku ini ke mana? Mi mi go be mi fra mi se me ki kharaf do se. Ya. Sa fra de mo. Ya. Mi na dus ma o ge. Ba si. Så nej skrift av paragraf. Vad kan det sen få aketti? Ja, vi vågar inte så. Vad kan det sen i vad kan det sen gå det ska det att ju antan. Den du går i den du går aketti moro, i du går a modell. Mm. Vad kan aketti det man på den aketti på den där sig. Därför, därför när oroan. Men därför bussi. Aku dah bermain semua sana pe. Kamu luka model baka? Kamu luka model? Ada tak? No. Kamu luka. No, no. Oh, aketi no demo. Jadi nunggu a model, karena model kenapa tu? This not old, old crap. Nak bagai apa? Nee. Ano de? Apa ano jasa on terbuka plus? Pas masa kali beron ber. Ahas tena aketino demoro. Aketino si moro. A model kande ete. Selamat sore para pemirsa dan saudara-saudara sekalian. Setelah kita menyaksikan video petualangan kami menelusuri salah satu keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang ada di Suriname ini, kami terpaksa harus menyudahi penelusuran kami karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kami harus menghentikan penelusuran ini. Yang pertama adalah karena ada pihak-pihak yang tidak menyenangi lah. Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya penelusuran ini. Itu pihak dari keluarga. Jadi ada semacam konflik keluarga. Oleh karena itu, demi menghormati keutuhan keluarga dan demi keamanan kami pribadi sekeluarga, maka saya terpaksa harus menghentikan penelusuran ini. Mudah-mudahan di lain hari ada seseorang yang bisa mengungkap sejarah keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang ada di Suriname sampai tuntas ya. Karena ini biar bagaimanapun adalah bagian sejarah dari Indonesia, terutama masyarakat Jawa ya di Yogyakarta. Ini penting agar generasi kita mengetahui bahwa
keturunan Sultan Hamengkubuwono ternyata ada di Suriname. Di sumber lain juga mengatakan bahwa ternyata ada sumber lain ini mengatakan bahwa Mas Raden Mas Harjo Sutiro, ya, Raden Mas Harjo Sutiro itu salah satu keturunan dari Panglima Sentot Prawiro Diryo. Sentot Prawiro Diryo adalah salah satu panglima dari pasukan Pangeran Diponegoro yang kebetulan pada waktu itu dibawa oleh Belanda ke negara Belanda. Kemudian tidak tahu sejarahnya sampai ke Suriname. Oleh karena itu ini masih simpang siur, tapi karena sudah ada bukti dari Keraton Yogyakarta, ini yang membuat kami tergelitik untuk menelusurinya. Karena biar bagaimanapun ini penting dan sebuah sejarah yang luar biasa. Baik, itu saja pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mohon maaf sekali bagi yang banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan harus dilanjutkan, tapi kami tidak bisa melanjutkan karena faktor-faktor yang kami sebutkan tersebut. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.